Kapolres Probolinggo Kota pimpin upacara HUT Satpam ke-42. Probolinggo CB News Indonesia, Kepala Kepolisian Resor Probolinggo Kota AKBP Wadi Sabani, pimpin upacara peringatan Hari Jadi Satpam ke-42 yang digelar di halaman Mapolres, Senin tanggal 30 Januari tahun 2023 pagi. Dengan mengambil tema sinergitas Satpam dan Polri peduli untuk sesama, yang dihadiri oleh para PJU, anggota Polres jajaran serta anggota Satpam di wilayah Kota Probolinggo. Selaku Inspektur Upacara, Kapolres membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, menyampaikan sebagai berikut, peringatan HUT Satpam dapat dijadikan sebagai momentum untuk evaluasi kinerja sekaligus refleksi pemulihan profesi Satpam. Sebagai bentuk pemulihan profesi Satpam, Polri telah mengeluarkan Perpol Nomor 1 Tahun 2023, tentang perubahan Perpol Nomor 4 Tahun 2020, tentang pengamanan swakarsa yang menjadi landasan hukum profesi Satpam, ujar Kapolres Wadi. Dalam Perpol tersebut, juga mengatur tentang perubahan seragam Satpam, perubahan ini sebagai bentuk modernisasi Satpam, dan di sisi lain hal ini agar tidak menyebabkan kebingungan masyarakat terhadap Polri dan Satpam saat bertugas di lapangan. AKBP Wadi menyampaikan, Satpam sebagai kepanjangan tangan Polri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya secara swakarsa, dalam perkembangannya, Satpam menjadi salah satu bagian yang esensial di berbagai sektor. Bahkan dengan kompetensi khusus yang tidak dimiliki oleh masyarakat, Satpam terus mendukung tugas Polri dalam menghadapi berbagai tantangan, tugas seperti pada penanganan pandemi COVID-19. Berkaitan dengan hal tersebut, Kapolres berharap kepada anggota Satpam terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan, termasuk dapat mengikuti jenjang pelatihan Satpam secara berkala. Pegang teguh nilai norma dan etika yang baik pada setiap pelaksanaan tugas. Junjung tinggi kode etik profesi Satpam dan prinsip penuntun tugas Satpam dimanapun berada. Wadi juga meminta, Satpam menanamkan nilai-nilai fungsi kepolisian terbatas non-justisi. Hal tersebut merupakan sebuah kehormatan yang harus selalu dijaga, karena kehadiran Satpam juga merupakan representasi kehadiran Polri di lapangan. Kita berharap Satpam kedepannya makin profesional, karena merupakan unsur pengamanan swakarsa, harap Kapolres AKBP Wadi Sabani, Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Peran pengamanan swakarsa melalui peran aktif pamswakarsa di lingkungan atau wilayah kerjanya dan pemantapan pembinaan pamswakarsa mampu mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Hadirin dan peserta upacara yang saya hormati, terciptanya situasi kamtimas yang kondusif merupakan salah satu prasyarat dalam terselenggaranya proses pembangunan nasional guna mewujudkan cita-cita bangsa. Tersebut tentunya juga harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan dan keterampilan. Untuk itu rekan-rekan Satpam dapat mengikuti jenjang pelatihan Satpam secara berkala, mulai dari Gada Pratama, Gada Madya dan Gada Utama, sebagaimana keputusan Kapolri nomor. Hadirin dan peserta upacara yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh anggota Satpam, Badan Usaha Jasa Pengamanan, Pengurus Asosiasi Jasa Pengamanan, serta segenap stakeholder terkait lainnya atas kerjasama yang sinergis sehingga situasi stabilitas Kamtimas dapat kondusif.